guys, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Welcome back to CHP Channel Indonesia. Saat ini, saya sedang berada di jalan tol Jakarta Auto Ring Road ya guys, dari arah Taman Mini menuju Cilandak Town Square yang berada di Jakarta Selatan. Cilandak Town Square atau yang disingkat dengan CITOS adalah kompleks perbelanjaan dan tempat makan populer yang terletak di Jakarta Selatan. Lokasinya sangat strategis banget ya guys. Jadi kita kalau dari arah Taman Mini melalui Jakarta Auto Ring Road, keluarnya di tol Cipete Pondok Labu. Begitu kita keluar tol, sebelum lampu merah Fatmawati, kita putar balik ya. Ya, kita putar balik. CITOS terletak di Cilandak. Nah, sedangkan Cilandak ini sendiri merupakan kawasan mall ini berdiri ya guys. Maka itulah namanya disebut Cilandak Town Square. CITOS paling tepat digambarkan sebagai kompleks perbelanjaan dan makan yang tidak sesuai dengan mall pada umumnya ya guys. Karena sebenarnya di CITOS lebih banyak restoran, bar, dan kafe daripada tokonya. CITOS adalah tempat nongkrong populer dengan banyak pilihan tempat makan enak untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta Selatan. Teman-teman, ketika datang ke Cilandak Town Square, rasanya lebih seperti galeri restoran yang nggak sesuai dengan mall pada umumnya karena ukurannya yang kecil, tetapi pilihan tempat makan yang sangat banyak. Di sini memiliki beberapa restoran lokal yang baik serta masakan internasional sebagai pilihan. Misalnya teman-teman bisa memilih restoran Vietnam, Malaysia, Jerman, dan Italia dengan pergi ke Cilandak Town Square. Nah, kita saat ini sudah sampai di lobi utama CITOS, tapi kita nggak turun di lobi, kita mau parkir dulu. Dan juga catatan ya guys, kalau pas weekend parkirnya susah banget ya guys. Ini susah parkirnya di Cilandak Town Square ya, karena pada umumnya saat weekend, karena di sini banyak pilihan restoran, kafe, ini rame banget, crowded ya, rame. Kita ambil parkir otomatis. Nah, kita sekarang menuju parkir, belok kiri ya guys. Sampai di gedung parkir yang ada di basement juga, kita sampai sejauh ini belum dapat parkir yang kosong ya guys. Nah, ini kita lihat ada satu space, kita sudah dapat parkir ya. Sekarang kita menuju ke lantai utama dari Cilandak Town Square. Oke,
sebagai pusat berbagai acara promosi di akhir pekan. Sering banget Citos mengadakan konser dan juga pertunjukan di akhir pekan. Citos mengubah lantai utama mall menjadi tempat konser. Ini merupakan fitur unik dari Citos yang tidak ditawarkan oleh banyak pusat perbelanjaan lain yang ada di Jakarta. Jika teman-teman berada di kawasan Jakarta, Cilandak Town Square atau Citos, banyak pilihan tempat untuk makan atau minum bersama teman-teman. Cilandak Town Square didirikan pada pertengahan tahun 2002. Bangunan Citos hanya terdiri dua lantai bangunan utama ya guys. Jika masuk dari depan, sebelah kiri adalah jalan utama dengan berbagai restoran dan toko yang terletak di samping kanan dan kiri dari kedua lantai Citos. Sementara kanan terletak Matahari Department Store di lantai 2 dan Primo Supermarket. Setiap harinya Citos menyelenggarakan event-event khusus yang disegmentasi untuk kalangan tertentu seperti Woman Day dan lain-lain. Iya, betul. Oh iya. Thank you.
menyaksikan video saya secara lengkap, teman-teman sudah bisa lihat ya guys. Citos lebih cenderung terlihat sebagai galeri restoran ya guys, tidak seperti mall pada umumnya dengan banyak pilihan tempat makan. Di sini teman-teman sudah bisa lihat memiliki beberapa restoran lokal maupun internasional yang cukup terkenal di sini ya guys. Guys, jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasi tanda lonceng biar teman-teman gak ketinggalan video update berikutnya dari CHP Channel Indonesia ya guys. Nantikan video menarik dari tempat yang cozy, nyaman, dan layak kita kunjungi saat berada di kota Jakarta ya guys. See you. Bye-bye.